kembalikan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Saya akan ikuti, saya akan awasi. Dalam amanatnya, Kapolri menekankan khususnya kepada para Kapolda yang baru dilantik untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik kepada institusi Polri yang sempat mencapai kepuasan paling tinggi beberapa waktu lalu. Rekan-rekan adalah orang-orang yang terpilih. Jadi tugas rekan-rekan adalah bagaimana melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok kita. Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Wujudkan harapan kita semua agar Polri bisa menjadi Polri yang tegas, humanis, dicintai, dan dekat masyarakat. Jadi saya percayakan ini semua kepada rekan-rekan semua dan laksanakan semua amanah ini dengan sekuat tenaga. Lakukan yang terbaik yang saudara-saudara bisa lakukan. Kembalikan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Saya akan ikuti, saya akan awasi. Dan yang tidak bisa, tidak sanggup, tidak mampu, saya akan lakukan evaluasi. Kapolri menambahkan agar para jajaran Kapolda melakukan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Karena itu yang menjadi salah satu faktor kembali meningkatnya kepercayaan publik kepada polisi. Wujudkan Polri yang tegas, humanis, dicintai, dan dekat dengan masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!